Setibanya di kota Bern, Swiss, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung menyiapkan dan memandikan jenazah putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril pada Kamis 9 Juni 2022. Pada saat memandikan jenazah Eril, Gubernur Jawa Barat didampingi oleh perwakilan keluarga Elpinas Muzaman dan juga ulama setempat. Dilansir oleh tribunnews.com, adik Ridwan Kamil Elpinas Muzaman yang sudah berada di Swiss dan memantau langsung selama proses pencarian Eril mengatakan ulama Swiss ikut memandikan jenazah Eril. Selain didampingi oleh ulama, petugas yang beragama Islam turut memandikan dengan tata cara pelaksanaan secara syariat Islam. Elpi mengungkapkan kakaknya langsung mengusap, memeluk, dan mengumandangkan azan untuk Eril. Ridwan Kamil disebut bertanya terlebih dahulu kepada ulama sebelum mengumandangkan azan. Selesai memandikan jenazah Eril sesuai tata cara syariat Islam, Ridwan Kamil menghubungi keluarga besar di Indonesia, termasuk istrinya Atalia Praratia. Melalui akun Instagram pribadi miliknya, Ridwan Kamil mengaku bersyukur sudah melihat, memeluk, dan memandikan jenazah Eril. Diberitakan sebelumnya, jenazah Eril akan tiba pada Minggu 12 Juni dan dimakamkan di lahan keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Posisi lahan pemakaman Eril berada di titik paling bawah, tak jauh dari pondasi yang rencananya akan dibangun sebuah masjid. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!